Pemirsa, produsen tahu dan tempe di Bojonegoro menjerit karena kenaikan harga kacang kedelai serta langkanya minyak goreng. Biasanya harga kacang kedelai berkisar di antara Rp9.000 per kilogram, sekarang harga kacang kedelai mencapai Rp12.000. Akibat kenaikan tersebut, mereka terpaksa mengurangi produksi untuk menghindari kerugian. Produsen akhirnya menyesuaikan produksi tempe dengan pasokan kacang kedelai yang mampu ia beli. Subarsono, Ketua Paguyuban Tahu Tempe Ledok Kulon, mengaku stok kacang kedelai tidak pernah putus. Tapi ia tak mampu membeli karena harga yang kelewat mahal. Pria Parubaya ini menyebut ia tidak bisa menaikkan harga karena akan ada komplain dari pembeli. Ia hanya bisa mengurangi ukuran tempe untuk mengimbangi biaya produksi dan biaya beli kacang kedelai. Dengan adanya kenaikan harga, keuntungan para pelaku usaha mengalami penurunan sekitar 40%. Harga kedelai yang melonjak ini sangat mengganggu dari aktivitas kami. Bahkan kami hitung dalam pengambilan laba atau keuntungan dari kami itu sudah hampir-hampir sekitar berkurang 40%. Langkah kami, mungkin dari kami selaku pelaku UMKM, kami akan meminta dari Dinas Perindak selaku pembina dari UMKM bagaimana menyikapi harga kenaikan kedelai yang sangat signifikan ini. Para pelaku UMKM meminta kepada dinas terkait selaku pembina UMKM untuk segera menyikapi harga kedelai yang terus mengalami kenaikan agar bisa produksi dengan normal.